Assalamualaikum, kita buat kue tradisional lagi yuk Yang rasanya enak, cocok untuk jadi teman ngopi ataupun ngeteh Cara buatnya juga simple Mau tau gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat Pertama, siapkan wadah tuangkan 500 gram tape singkong untuk menghaluskannya, aku menggunakan kitchen utensil round spatula by Ideal Life IL172B yang ekstra panjang 36 cm dengan perlindungan baja, tahan karat, tahan panas. Ini akan kita haluskan. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Setelah tapenya halus seperti ini, lanjut kita akan tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian tuangkan 150 gram gula aren atau gula merah. Kita aduk-aduk. Untuk resep lengkapnya, sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi, kalian langsung cek aja di bawah judul. Setelah tercampur, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 150 gram kelapa parut. Ini setengah tua ya, kita ambil bagian putihnya aja. Lanjut kita aduk-aduk adonannya. Kalau adonannya terlalu kental, bisa kita tambahkan sedikit air. Kita aduk. Tujuannya agar nanti kuenya tidak terlalu keras ya. Nah, teksturnya seperti ini udah cukup. Selanjutnya adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang. Siapkan satu lembar daun pisang lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Tujuannya agar kue nanti tidak lengket. Lalu kita ambil adonan secukupnya. Adonannya kita bentuk ya. Oke, seperti ini aja. Kalau udah langsung aja kita lipat daun pisangnya. Untuk cara melipatnya sederhana seperti biasa. Sisa daun pisangnya kita lipat ke belakang. Ini sambil kita padatkan dan kita rapikan, ya. Bungkusnya oke, seperti ini hasilnya. Kita ulangi lagi, siapkan daun pisang olesi dengan minyak goreng tipis-tipis, lalu kita letakkan adonan secukupnya di atas daun pisang, kemudian kita bentuk. Lalu daun pisangnya kita lipat, kuenya kita padatkan, lalu sisa daun pisangnya kita lipat ke belakang. Oke, seperti ini. Mudah banget ya, lakukan hingga selesai. Kita siapkan kukusan. Kalau kukusannya udah panas, langsung aja kita susun kuenya satu persatu. Untuk mengukusnya, aku menggunakan multifunction pen cookware by Ideal Life IL24MP. Yang satu pen bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti mengukus, menggoreng, merebus, dan lain sebagainya. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Setelah kuenya matang, bisa langsung kita angkat. Agar tampilannya cantik, bungkus daun pisangnya bisa kita rapikan kembali ya, lalu kita tata di piring saji. Ini dia kue lemet tape singkongnya udah siap disajikan. Rasanya enak banget, manis, gurih, dan ada sensasi asam khas dari tape. Cara buatnya mudah banget, cocok untuk jadi camilan di rumah sebagai teman ngopi ataupun ngeteh. Bisa juga untuk kita suguhkan saat ada acara di rumah. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang dibungkus menggunakan daun pisang. Rasanya enak, cara buatnya mudah. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, tuangkan 500 gram tape singkong. Untuk menghaluskannya, aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Ideal Life IL172A yang terbuat dari bahan silikon berkualitas dengan gagang kayu yang ringan, jadi nyaman digunakan. Kita tekan-tekan tapenya hingga halus. Setelah halus, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian tuangkan 100 gram tepung ketan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan. Kita uleni hingga kalis. Agar warnanya lebih cerah, kita tambahkan pewarna makanan warna kuning tua secukupnya. Kita aduk hingga warnanya tercampur. Oh ya, untuk pewarna makanan ini opsional ya, kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Adonannya sudah siap, kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk membuat unti kelapa, aku menggunakan deep fry pan cookware by Ideal Life IL24DFP yang dibuat dengan teknologi Jerman non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik dan mewah. Langsung aja kita tuangkan 100 gram gula merah, seperempat sendok teh garam, dan 50 ml air. Kita nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Kita masak hingga gulanya larut dan mendidih, ya. Kalau sudah mendidih rata, tambahkan 150 gram kelapa parut. Kita aduk hingga tercampur. Oke, ini unti kelapanya sudah matang, ya. Siap untuk diangkat. Selanjutnya, siapkan daun pisang. Kemudian, daun pisangnya kita lipat seperti ini, membentuk segitiga. Lalu, sisa daun pisangnya kita rapikan dengan cara digunting. Hasilnya, daun pisang membentuk segi empat. Sama seperti tadi, kita ulangi lagi: kita lipat daun pisangnya membentuk segitiga, lalu sisa daun pisangnya kita buang dengan cara kita gunting. Jadi seperti ini ya bentuk daun pisang yang kita butuhkan. Sekarang kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Lalu daun pisangnya kita lipat kembali. Oke hasilnya seperti ini, daun pisangnya bergaris ya. Lalu kita ambil adonan sebanyak satu setengah sendok makan. Kita beri isian untik kelapa secukupnya. Ini sesuaikan aja dengan selera. Kemudian kita tutup kembali menggunakan adonan. Ini akan kita bentuk lonjong, ya. Kita rapikan bentuknya seperti ini. Kalau udah, kita letakkan di atas daun pisang, kemudian daun pisangnya kita lipat. Untuk cara melipatnya, perhatikan seperti di video, ya, agar kalian bisa menirukannya di rumah. Kalau udah, selanjutnya ini akan kita satukan di atas. Nah, seperti ini. Agar rapi, kita gunting bagian atasnya dan kita staples. Ini dia hasilnya, lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini akan kita kukus. Di tahapan ini, kita sudah bisa sambil memanaskan air kukusan. Kalau kukusannya udah panas, langsung aja kita susun kuenya ke dalam kukusan. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Kalau udah, langsung kita tutup dan kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit kuenya udah matang, siap untuk diangkat. Ini dia kue bugis tape singkongnya sudah siap disajikan. Aku sengaja kemas seperti ini agar tampilannya lebih menarik. Rasanya juga enak banget, manis dan legit. Teksturnya lembut dan kenyal, cara buatnya mudah. Cocok banget untuk jadi ide jualan atau bisa juga kita sajikan saat ada acara di rumah. Pasti pada suka. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.